Temuan kasus COVID-19 varian Omicron di tanah air membuat pemerintah dan masyarakat harus mewaspadai penularannya, yang disebut bisa menyebar lebih cepat. Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi, menyebut Indonesia bisa belajar dari negara lain yang sudah terlebih dahulu mengalami lonjakan kasus akibat Omicron. Dalam sebuah diskusi virtual Selasa 28 Desember, Sony mengatakan, walaupun kasus Omikron relatif lebih ringan, namun tidak ada alasan untuk meremehkan ancamannya. Penerapan protokol kesehatan 3M masih menjadi langkah ampuh dalam mengantisipasi penularan virus varian mutasi baru tersebut. WHO sudah menjelaskan bahwa cara atau strateginya masih sama, ya. Yang paling penting adalah WHO mengingatkan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan menjaga jarak fisik antar uh, orang. Ya. Jadi, sebetulnya, physical and social distancing masih sangat penting, ya. jaga jarak, dan dari kerumunan sangat penting. Terus, kemudian pakai masker. Sony menambahkan, kepatuhan menggunakan masker harus dibarengi dengan cara memakainya dengan benar agar dapat mengoptimalkan proteksi dari virus. Selain itu, protokol lain yang mesti terus dilakukan adalah cara menjaga tangan agar tetap bersih. Protokol kesehatan ini juga relevan diterapkan pada masa liburan Tahun Baru saat ini, yang memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan.